الحمد لله الذي خلق الإنسان ليبلوهم أيهم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Hadirin Jumat yang saya hormati sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah, yang mana dengan takwa inilah kita akan dapat kejayaan dan rahmat daripadanya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Alhamdulillah, kita hari Jumat 25 Zulhijjah 1444 Hijrah. Mungkin hari Jumat ini adalah hari Jumat yang terakhir bagi tahun Hijrah ini. Maka saya cuba nak ambil peluang pada 2-3 hari yang kita akan sambut tahun baru ni, maka untuk kita ambil pengajaran bersama bagaimanakah kita nak pergi ke depan dengan kita tengok dan suluh kepada belakang. Wahai muslimin yang saya hormati sekalian, Nabi Muhammad SAW selalu ajar kita supaya kita adanya kaum-kauna dalam hidup. Ada pun kebengih, ada benda molek masuk dalam hidup. Nabi tak jang kita orang Islam duduk dengan masuk ataupun dengan taraf yang sama, tak ada menekat, tidak. Selain ajar kata hari ini kena lebih molek pada kemarin, esok kena lebih menekat pada hari ini. Dan itulah yang Nabi Muhammad SAW buat contoh kepada kita. Nabi bukan hanya royak saja, tapi Nabi patibat jadi tuayan. Cuba kita tengok, wahai muslimin, masa Nabi Muhammad SAW duduk di Mekah 13 tahun. Nabi usahanya dakwah, dakwah orang di Mekah saat itu. Daripada 3 tahun mula-mula duduk dalam dakwah cara senyap-senyap, getuk pintu rumah, maka boleh orang Islam beberapa orang. Lepas pada tu pula mereka naik kepada dakwah dengan cara terus-terang. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Perintah mari suruh dakwah terus-terang dah. Sebab 3 tahun dah duk main senyap-senyap dah. Nabi mula dakwah depan Kaabah lah, naik atas bukit, Qubais, Jabal Qubais, untuk nak rakyat Islam kepada demo. Akhir sekali bilangi orang Islam kham nambah kham nambah. Dan akhir sekali pula Nabi SAW dijemput oleh Allah supaya berisra' mi'raj, naik kepada langit sana tu, kita tengok kuasa Tuhan sana. Dan di malam itulah difardunya semaya 5 waktu yang kita ada semaya ini. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Tu antara nekatnya Nabi tu bawa lepas pada Isra Mi'raj mari tu mari buat kau nekat lagi Nabi dalam kerja dakwah dia. Akhir sekali Nabi hijrah ke Madinah, boleh buatnya negeri Islam yang pertama di Madinah Al-Munawwarah. Cuba tengok 13 tahun boleh jadi pemimpin negeri. Lepas tu, lepas pada tu pula Nabi dapat kemenangan terhadap orang-orang musyrikin Mekah yang selama ini duk ngainak dan nak peracunnya Islam. Tapi Nabi dapat tunjuk kehebatan Islam. Akhir sekali Nabi klik kepada Mekah tahun yang ke-8. Nabi bukanya Mekah dengan penuhnya kehebatan. Inna fatahna laka fatham mubina. Apa tahu Nabi tu baik pada Mekah, kelik gitu boleh pergi teraju, boleh meretas Mekah pula. Masya-Allah. Cuba tengok wahai muslimin, rancangan dan cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam nak wiyah kata hari ini lebih molek pada kemarin.
Tahun depan kena menekat pada tahun ni. Itu kita kecik ha bahagia nah. Ha, ha dakwah nah dan juga ha merintah negeri. Kecik ha lain pun sama jugaklah. Ha pasal amal ibadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ha nah ekonomi bagaimana kau Nabi dapat nak nah letakkan nah tapak ekonomi yang kukuh yang hebat. Nah dulu nah tak ada duit nah dalam Baitul Mal negeri Islam. Tapi lepas pada buka mekahnya penuhnya duit-duit nah dan juga harta-harta yang nah dimasukkan dalam Baitul Mal nah kelang luang batu Nabi boleh ambil duit ni lah duk pertenah duk memajukan negeri-negeri Islam nah di Al-Madinah Al-Munawwarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah. Tu nak ayat tu Nabi buat contoh kepada kita nah we nampak. Nah maka kita cuba nah suluh kita sendiri. Nah waktu besar tu pekat negeri, pekat nah apa ni? Petik. Kita pekat peribadi dulu mula-mula. Cuba suluh. Bagaimanakah kita nak pertenah diri kita dalam hidup pe hari ye kita we khom nekat eh khom molek lebih pada hak kita dok jadi dah. Nah misalnya amal ibadat kita. Nah kita kadang-kadang sembahyang subuh dia ratik dak ratik. Ha misalnya. Nah. Nah tahun dulu ambil ya bulan Muharram sampai Zulhijjah ni nah bobot dia. Hak dia subuh dengan dia subuh tu sama banyak dah. Maka kita nak mendekat biasa mana? Nak we ada harpa nak masuk hijrah baru 45 hari ni, harpa ni subuh tak ada masa maya lepas pada waktu. Ada dah subuh ku 7 ada. Ale masa ya. Nah kita tok situ. Ni hak yang amal ibadat semaya be kita hak mula-mula dulu. Nah lepas tu kita pergi pula kepada nah ha nah hubungi kita dengan orang tepi kita. Nah, nah misalnya tahun ni ke Allah balah lama laki bini. Ada masalah lama oleh keluarga. Nah bunyi tepik lah, teriak lah, jerit lah, napal lah. Jadi ada masalah semua. Nah tak ada di sini lagi lah keluarga. Kita nak wampai besar mana? Nak buat harpa ni dah. Keluarga kita duduk dengan bahagia. Bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala jadi. Nah, nak we jadi keluarga saat ni tu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, asalnya keluarga ni kena bina di atas mawaddah, kasih sayang, batu rahmah, kasih belah. Yang baru boleh duduk sekali. Mungkin khabar-khabar hok ni gi hadu di majlis ni minta ceralah. Hok ni nak cerah tolak ego lah. Allah, apa itu? Bagaimana ke kita nak jaga keluarga kita yang hanya 2-3-4 orang dalam rumah tangga kita pun tak kuasa dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin negeri kawal orang duk nah tadbir meretas demo 100,000 lebih kat ayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita hanya 4-5 ni beranak dalam keluarga telah jadi pun selerok tabah. Ini benar saya nak hujung-hujung tahun ni semangat buat kita sikit. Kena pertenang. Kena cari alih. Tak boleh duduk sepas dia dah. Kita kena nak we nampak kata ya Allah, muwi aku ni umur kau banyak kau molek. Nah, apa ni kau panjang? Aku nak buat amal ibadat kau comel ya Allah. Hidup pe aku, keluarga aku kau nak kau menekat ya Allah. Besar tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia iaitu orang yang panjang umur patu amal dia pun kau molek kau comel. Itu cara Nabi ajar. Nah tahun dulu 59, tahun ni 90 lah nak pecah dah bulan kanjang ni misalnya dah. Nak kanjang 3-4 bulan nak pecah. Macam mana ke kita nak ubi kata tahun ni lebih molek pada tahun dulu. Nah tu ha hubungi kita dengan ahli keluarga kita, anak beranak kita. Nah, menekat juga di segi ekonomi kita. Kecil ekonomi penting. Ekonomi ni memang penting. Ustaz, kita ni sampai 40 ni tak ada boleh tubik zakat lagi. Tak ada lagi duit tubik zakat ni. Kita cuba biasanya mana tahun ni aku nak boleh ada duit boleh tubik zakat tahun ni. Termikir. Zakat ni rukun Islam yang ketiga. Tuhan kampung semaya dengan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Mungkin satu ayat kapuh beberapa ayat semaya puasa semaya zakat semaya zakat ini sekali dua tu. Lepas tu kita 40 dah 45 dah lepas tu duit zakat lagi.
misalnya kita kena batana besar mana ekonomi hak kita boleh ada orang yang wui. Sebelum ini mungkin kita terima kita nak batana wui ada orang atas tangi atas. Masya-Allah. Ni cara kena mikir belako tu. Ya Allah, ustaz kita 50 tak lagi haji lagi ni. 50 tak lagi haji lagi ustaz. Ah kita cari besar mana ke? Pau mai, main sarpe ataupun 2 tahun lagi, 3 tahun lagi aku dengan bini kena pergi haji lah. Tak boleh dah. Nak datang sampai 90 apa dia roh, sorok roh. Kia sakit lutut lah, kia kecing manis lah, kia bau pinggir lah. Ha, tak ada dah. Kena pergi kau ni ni. Kau kagoh ni. Patut nak pergi pasal mana? Duit kena bayar tak sah. Ni 250 ribu, 280 ribu. Ni satu-satu. Okey. Dua orang tak kat 500 ribu. Nak pakai duit. Nah, 600 ribu pakai duit. Nak pergi Kelami. Ha, maka kita kena wang pen. Wang pen, wih di. Nah, wih nampak kata, ya Allah. Sekadar mu rotok kat aku ni. Aku ada akal fikir. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin. Tuhan kita mulia pada makhluk lain, hai manusia, hai muslimin. Kita bijak pada makhluk-makhluk lain. Eh, manusia boleh naik gajah, naik atas belakang gajah. Besar dia, tapi kita boleh tak atas kepala dia. Ha, boleh suruh lembu, nah, boleh suruh kubah tolong galau wik kita. Sedangkan kalau bak rank tadi aku kat dengan kita. Tapi hebatnya manusia, bijaknya. Cuba kita guna bijak akal. Ya Allah Subhanahu wa taala wik kita untuk patenah. Nah, guna pap siwit kita sama ada amal ibadat, nah, hubungnya kita kaum sampan dengan orang rob khan kita. Batu bino orang panggil sukapap dan kangen yang mana berhajatnya dalam hidup kita untuk nawak ibadat, luar ibadat, zakat dan pergi haji. Nah, itulah sebagai nasihat pada khutbah yang pertama. Ada lagi 100 luar ayat pada khutbah yang kedua. Barakallahu li walakum fil quranil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwa sami'ul alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadir jemaah yang mulia, bertakwalah kepada Allah dengan kita tunaikan perintahnya dan kita jauhi akan larangannya. Sambungnya pada khutbah pertama tadi, satu benda lagi yang saya cuba nak ifa kita ambil berat juga nih, nak sambut tahun baru ni. Nah, kita kena cek juga suka pap kai kita ni. Nah, kesihatan badan wahai muslimin. Badan ni penting. Badan ni nah, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan kata, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Rebutlah 5 perkara sebelum mari 5 perkara. Satu daripada 5 saat Nabi kata, "Wa sihhataka qabla saqamik." Sihatmu sebelum marinya uzur dan sakit remem tu. Nabi wui kepentingnya. Bahkan dalam hadis Nabi satu lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sabda, "Wa inna alayka li badanika haqqo." Ada mung ni he manusia, kena tunai kewajipan terhadap badan tu. Sebab ada sahabat daripada sahabat Nabi tu main ayat, main ayat Nabi kata, "Aku nak puasa tak sibuk. Nak puasa nak hari. Nak hari nak puasa, tak ada hari bukan puasa." Eh, yang kedua, nak semayang tahajud tak sempat tidur. Ada. Oh, nak ambil lepas isyak tu, start semayang sampai subuh. Oh. Seorang lagi tak sempat bini. Eh, tak apa, laku ada bini, ada anak sibuk. Tak ada nak buat amal ibadat. Eh, maksud ada buat amal ibadat. Nabi kata bukan belakang tu, bukan. Tak kena belakang tu.
Aku ni puasa Senin Khamis. Hari lain aku buka. Aku buka Selasa Rabu aku biasa ya. Makan minum biasa juga. Aku sembahyang tahajud nah. Ada tidur, aku tidur dulu bangun hari tahajud. Lepas syok tidur, bangun tengah-tengah malam lah mau sembahyang tahajud. Aku ada anak bini. Ha, Nabi ajar tu. Makna kata apa? Sihatan tu nah. Kena kita kena wui kepentingan kepada dia. Kesihatan penting wahai muslimin. Sebab sihat saat ni tu menjadikan kita boleh wa'amak ibadat dengan sempurna. Kalau semayang, kita semayang dengan kita sihat. Dengan kalau kita sakit lutut jadi kau, tak serupa dah. Hak ni boleh semayang penuh, kiam, diri. Semayang terawih, sejak semalam pun bereh. Nak semayang tahajud di malam pun setengah jam ke. 40 minit diri pun tak apa. Tapi kalau uzur sakit kaki, sakit lutut, tak boleh lah kena bayar duduk. Lain dah. Apatah lagi kalau haji. Haji nampak je lah. Tak urut weh, nak bawah weh. Kena tupai anak cucu tolong. Tolok dengan kereta tolok road can tu dah. PSA pulak, tolok demo pulak dah. Boleh juga pahala, tahu dah. Tapi tak supa kita jalan atas kaki sendiri ni. Kita pergi dengan sendiri kita ni. Masya Allah. Ni nasihat saya hai muslimin. Sebab lah ni banyaknya kita tengok saudara-saudara kita yang mana umur muda-muda lagi 40 lebih-lebih jadi roktai dah kena hidup foktai dah 2-3 kali seminggu. Allah Akbar. Tak sampai 50 jadi kapuh wacai dah. Masya Allah. Wak bypass dah 2-3 sen dah. La ilaha illallah. Macam mana kita nak jaga tu? Nikmat sihat tu. Kita nak beri sihat kita ni boleh membantu kita wa'amak ibadah. Bukan kata sihat semata-mata nak puas nafsu kan? Tak. Bukan kata sihat pak nak buat dosa sedak wak dak tidak. Tapi sihat sebagai tangga untuk kita mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ayat yang saya baca pada khutbah mula-mula saat ni, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan jadikan mati dan hidup untuk nak cuba kita. Siapakah daripada kamu yang paling baik amalnya? Amal ibadat kita, hidup pe dia tu, yang manakah lebih yang lebih baik? Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi mari tekan hari ni kata al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil da'if wa fihima khair. Nabi wayak orang mu'min yang gagah sihat lebih baik di situ lebih pada orang berimeh hak lemah orang tapi kedua-dua saat ni molek belakang di situ tapi molek dua tu kalau pandai kat mana lebih molek orang hak gagah sihat cara beriman lah. Orang mukmin Nabi syarat. Kalau orang segagah tak ada iman, waktu mungkin dia sedak buat dosa, buat maksiat lagi, itu tak tersel biasa tu. Nak orang beriman yang sihat, yang gagah. Maka dia reka kepada ha makan minum. Ha makan minum kita ni. Bomo wayak kata banyak ke 90% nyakit. Nak kira lah wacai kau kecil manis kau roktai kau 90% sebab kita tak makan tak kena cara. Kangkin kada metu suka anamai. Klik pula kepada pesan Al-Quran yang Tuhan bagi. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Orang manusia, panggil manusia. Sebab apa? Sebab sihat ni ha makan minum ni bukan orang berimeh saja makan minum. Orang budak berimeh pun makan minum juga. Manusia, makanlah. Benda yang ada dekat kebun muka bumi Tuhan ni yang halalan lagi thayyibah. Halal lagi baik. Halal dah, lepas tu ada prayun. Thayyibah ni mana ada prayun. Ini benda yang saya nak share juga kepada fakta. Orang-orang Islam terang orang muda-muda. Jaga molek makan minum demo tu. Makin jaga molek. Sebab makan minum kita masa muda ni lah. Ya sungpun kita, suka pak kita masa tua esok. Tukar 20 tak apalah makan tak apa. Ustaz teragah lagi. Tak ada gana-gana weh. Makan tak ada patah pun tak ada apa. Tapi sampai 45-50 terasa lah. Unu klik. Tukar 20 hari tu makan besen ni.
Dia akan lufun, dia panggil rakyat yang dia tak tubik selalu. Badai, Masya Allah, badai yang terhari kita ni kukuh terhari lambu, Masya Allah. Nah, kukuhnya orang yang buat mudarat dia nak hari pun boleh duduk lagi. Nah, kita tengok orang-orang kadang-kadang hok duk nah kena dia duk gelomok dengan benda yang mabuk, benda khaya tu. Boleh duk lama badai dia terhair tu. Nah, siapa 20 tahun ada setengah orang. Tapi beratlah masa dulu, masa akhir dia tu berat benar. Habis dah kakak dalam dia tu. Makan dia bugo tak molek dalam. Astagfirullah. Tu benda yang saya cuba nak nasihat buat kita. Hei muslimin yang saya hormati sekalian. Kita jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh yang paling baik kepada kita. Nabi ni nah, bukan hanya contoh dari segi amal ibadat saja, sembahyang baik saja, contoh dari segi sihat pun Nabi sebagai praik hani. Nabi mati dalam keadaan tidak ada penyakit pun. Demi 45 hari saja wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pada Nabi nak wafat 81 hari Nabi pergi haji. Nabi haji naik unta daripada Mekah ke Madinah ke Mekah 420 kilo lebih kurang. Naik unta. Padai pasir yang panas tapi gagahnya badan Nabi. Tak ada mepeh dak pasal Mekah. Sehat molek-molek. Wak emak ibadat sebenarnya kelik sampai Madinah pun sehat molek-molek lagi. Ni contoh orang yang sehat ni. Ada kata nak kelik ke Madinah pun demai pula seminggu dua. Tidak. Ni contoh bagaimanakah uswatun hasanah yang Tuhan royak. Hei orang beriman, mu ambillah Nabi Muhammad bercontohmu, contoh hidup. Bukan contoh satu bidai satu bucu dak. Semua hidup pe Nabi boleh jadi bab yang tinggi kepada orang beriman semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Itulah nah, sebagai apa yang saya boleh beri pada hari ini. Akhir ni dah banyaklah doa wahai muslimin. Allah, doa ni penting sekali. Doalah kita ada apa, tak siapa hajat lagi, minta itu Tuhan bantu kita. Dah siapa nikah dah 10 tahun tak boleh anak lagi weh, 10 tahun dah tak tahulah hok tok laki ke bini ke mana, tak tahulah. Ingat kata doa tu adalah senjata yang paling kukuh. Ingat kata doa yang mana doa Nabi Zakaria minta nah, dekat dengan umur 100 baru boleh anak ke hawi Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim minta nah, umur dekat dengan 100 dah baru hawi anak dia. Tapi harap kita kena ada seumur. Tuhan besar buat kita. Jangan putus asa daripada rahmat Tuhan. Kalau lah tahun ni Tuhan nak hawi lagi, harap insya-Allah Tuhan hawi. Doa kena minta seumur. Nah, doa Nabi Zakaria saat ini dan minta anak. Nah, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, minta minta. Siang malam minta. Insya-Allah ada satu hari Tuhan hawi kita tu. Nah, minta lah Tuhan buka hidayah kepada anak kita malas maya bang. Allah, ustaz anak kita tak tahu sungguh. Dia akan gerak subuh. Nah, beratnya kepala dia nak bangun tu. Doa Nabi Ibrahim dia ni. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allah, doa Nabi Ibrahim. Mitu. Itu hari dia dengan anak cucu dia tu, orang semayang bayi tak tinggal. Allah. Tak ada nak royak soso doa pada khutbah ni. Masa rengkah sangat ni. Pesan buat kita. Klik di sehari doa-doa yang tercatat dalam Quran. Doa-doa yang didoa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah senjata yang paling kukuh, awud yang paling hebat bagi orang beriman. Ikut orang Nabi kata ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata para mukmin. Itulah sebagai nasihat sepatah dua setengah je daripada khutbah ini. Mudah-mudahan jadi faedah kepada saya orang kecek dan juga kaum muslimin hadirin Jumaat yang saya hormati sekalian di Masjid Keracam Cangwat dan Naratiwat Manarul Huda sekalian. Dan sama-samalah kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.